Halo guys, kembali lagi bersama saya Reaktor. Jadi di video kali ini, seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnailnya, ya kalian siapkan gacha pemain SL guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Football Master 2 juga. So, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini yang saya bakal coba gacha di box draw ataupun di scout SL guys ya. Oke, di sini sebelum kita gacha seperti biasa di sini kita login dulu ya. Di sini sudah udah login hari ke-13 di mana kita dapat 1000 tiket elite guys ya. Ini nggak perlu kita klaim dulu aja. Oke, dan kita langsung aja ke sini juga karena saya udah langganan benefit bulanan guys ya. Ini dapat 100 tiket elite selama 30 hari dan juga tiket pesawat biasa 100 juga 30 hari guys. Jadi mungkin dapat sekitar 3000-an guys ya. Terus di sini ini cuma toko rahasia. Dan di sini iya nih, juga saya belum klaim, kita klaim dulu. Dapat gem 300. Oke, dan seperti yang kalian lihat juga guys ya di thumbnailnya bahwa saya udah ngumpulin di sini untuk tiket yang pesawat 15.000, untuk tiket elite di sini kita punya 5.600 guys ya, yang dimana mungkin kita bisa buka 3 kali guys ya, 3 kali scout SL. Di sini ada tiki taka, high pressing dan counter attack. Dan untuk tiket yang spesial di sini saya punya 14.000, tapi di sini untuk tiket ini mungkin saya bakal nunggu scoutnya ini guys ya, apa scout yang bisa dapat pemain yang apa spesifik guys ya, misalkan waktu itu pernah De Gea ataupun Song Heung-min guys ya. Oke, di sini guys saya mau ngasih tahu guys ya, kalau saya itu dapat ini Jordi Alba dari gratisan, free scout dapat Jordi Alba guys ya. Dan benar-benar ini pemain yang saya emang butuhkan karena ini yang meskipun bukan pemain off guys ya ataupun pemain Apex, tapi di sini LB dan punya skill X juga guys ya. Dan seperti yang kalian tahu guys ya, kalau saya ini LB-nya itu sekarang masih pakai Laporte. Jadi saya bakal rekrut juga ya nanti Alba. Jadi sini mungkin kita bakal search gratis dulu guys ya. Kita coba lihat siapa tahu lagi hoki langsung dapat S+. Dan di sini let's go untuk scout yang biasa. Oke, okay, tidak dapat S+. Di sini dapat ini ya, pemain PSG. Oke, lalu kita ke scout tiki taka. Di sini saya emang gacanya ataupun nge-scoutnya di tiki taka guys ya, karena saya emang pakai style tiki taka untuk squad saya guys ya, tim saya. Oke, dari sini kita lihat ini free spin guys ya, gratis dulu. Oke, masih belum dapat S+ ataupun SL di sini. Ya kalau dapat SL mudahan guys ya videonya. Langsung dapat SL gratisan. Oke, di sini langsung aja gratisan dulu dan kita lihat kita dapat siapa nih. Let's go. Let's go. Oke, tidak dapat ini apa? Tidak dapat S+ lagi ataupun pemain S. Ini angpaunya ngebug apa? Ya, ngebug ya. Oke, kita langsung aja ke scout counter attack. Nih, terakhir. Kita coba scout terakhir pencarian yang gratis dulu guys ya. Let's go. Oke, belum dapat ataupun tidak dapat S ataupun S+. Oke, next aja di sini. Oke guys ya, di sini kita langsung aja langsung gacha apa ya. Oke lah, let's go ya. Kita gacha tapi kita lihat list pemainnya dulu. Di sini untuk yang tiki taka mungkin pemain terbagusnya kalau dilihat dari overall ini guys ya. Ini ya, emang Kevin De Bruyne guys ya, yang paling bagus. Tapi sebenarnya di sini saya butuh SL back guys ya, kalau bisa dapat Pique ataupun dapat Mascherano, Koscielny, Kompany guys ya, karena seperti yang kalian tahu guys ya, back saya itu masih satu ya, cuma satu ya yang pemain Hove-nya. Jadi saya benar-benar butuh untuk SL back. Semoga aja dapat, itu yang kita incar guys ya, pemain kita inginkan.
Oke, di sini untuk poin keberuntungan udah 55. Kita bisa 3 kali, berarti harusnya bisa 70, guys ya. Apakah bisa dapat di poin keberuntungan 70? Let's go, kita langsung aja pertama. Deg-degan juga, guys ya. Di sini Scott. Langsung aja 10 kali. Please langsung S plus SL. Please, let's go. Oke. Let's go. Dapat siapa? Let's go. Aduh, dapat Lukaku ya. Oke, dapat Lukaku. But that's okay, guys ya. Awal yang cukup bagus di sini. Dapat S plus. Lumayan ya. Meskipun bukan SL di sini dan udah punya juga ya Lukaku, kita bisa ekspansi juga ya. Oke, ya. Apa nih? Ada password. Oke, dan kita langsung aja 10 kali kedua. Let's go. Let's go. S plus, SL, SL, SL. Let's go SL. Pemain SL, back XL. Back SL. Let's go. Aduh, udah ada SS ya. Let's go, let's go, let's go. Oke. Di sini dapat S pertama. Pasti susah, guys ya. Oke, di sini udah keberuntungan saya udah 70, guys ya, dan terakhir kita kah? Let's go lah, pemain SL lah, nyangkut satu lah. Let's go. Let's go. 10 ter 10 kali. Let's go, let's go. Please pemain SL. Duh, dapat S. Oke, let's go. Let's go. Let's go SL. Kalian beda enggak ya animasinya? Oke, dapat Robertson juga, guys. Ini Hofstas. Tapi bajunya enggak Liverpool yang terbaru, guys ya. Oh, pemain Apex. Lumayan banget, guys ya. Wah, mantap, guys ya. Dapat Robertson Apex. Jordi Alba gimana ya nasibnya berarti? Oke, guys, di sini ya, meskipun gak dapat pemain SL, tapi di sini kita dapat dari 3 ya, 3 kali 10 kali scout. Dapat Lukaku di sini. Yang udah saya punya juga udah diambil dan dapat ini, guys ya. Let's go, let's go. Di sini kita langsung aja ya. Tukar ini aja Meyer. Kontrak. Lumayan hop, guys ya. Meskipun gak dapat SL, tapi saya cukup happy dengan ini dapat Robertson yang dimana pemain Hof dan Albe, guys ya. Seperti yang saya inginkan, guys ya. Let's go. Di sini nice banget. Kalau ini Jordi Alba itu butuh pemain ini ya. Yang LB kita coba lihat LB A plus ada nggak? Kita cari dulu LB. Aduh, nggak ada ya LB A plus, kita nggak dapet. Oke lah, mungkin di sini saya bakal coba search DF juga, guys ya. Berapa kali ya? Ini saya lupa juga. Kita hapus dulu mungkin di sini laporannya. Yang BBB kita dan Amin kita hapus dulu. Bener kan? Oke. Ya. Oke, di sini langsung aja kita coba Discord Defender, guys ya. Langsung aja. Meskipun nggak dapat SL, tapi seperti yang saya bilang, guys ya, cukup senang lah ya dapat Robertson karena kita emang butuh back kiri, guys ya, back sayap dan dapat juga yang Hawk. Let's go. Oke, di sini nggak dapat. Di sini saya incer ininya sih. Ini apa? Incer LB-nya ya. Buat kita ambil tuker sama itu. Aduh, nggak ada LB, guys ya. Ini Amin ya. Kalau Jordi Alba ini butuhnya A ke atas ya. Nah, kita coba sekali lagi ya. Di sini demi Jordi Alba guys sebenarnya. Karena ya, di sini langsung aja. Oh, enggak ada space. Kita jual dulu. Karena nggak ada ini juga. Oh, tadi dari DF doang ya, pantesan. Oke, kita cari langsung aja. Kita jual dulu pemain yang B ke bawah. Ini pemain AC Milan. Oke, langsung aja di sini coba lagi search 10 kali di Scout Special Defenders. Dan apakah dapat pemain Scout lagi, kita lihat. Let's go.
Oke, okay, S plus. Oke, okay, gak dapat ya. Oh, tapi di sini ada E, ada ini, ada. Ya, saya butuh ini sih. Untuk disita apa sebagai syarat dapetin si Jordi Alba ini. Nah, kita tuker aja karena ini Robertson ya pemain S guys ya. Ini juga sih. Ini kita pakai yang A aja dan ini juga seperti saya bilang ya, saya dapat dari free spin ataupun gratis ini ya, gratis scout. Dan Jordi Alba ini kayaknya nggak jadi saya naikin juga guys ya. Aduh, sini apa nih? Oh, harus main 2 match klasik ya. Nanti saya bakal ambil juga pastinya buat di ekspansi. Tapi ya, sebenarnya lumayan juga sih ya. Jadi bilang lumayan karena dapat di sini dapat Robertson Hofis ya, dan gimana sebenarnya saya bilang di sini LB-nya saya masih pakai Laporte yang sebenarnya ini tuh posisi utamanya CB guys ya. Dan pasti saya bakal naikin ya ataupun saya bakal up level dari Robertson yang Hof. Oke, okay, ya, dan mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Meskipun nggak dapat pemain SL, tapi saya cukup happy guys ya dengan ya Robertson Hof yang versi Hof guys ya, karena ada juga Robertson yang versi S doang guys ya, ininya ratingnya. Dan mungkin untuk video kali ini segini dulu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian terketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Football Master 2 juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.